ya guys, inilah perjalanan dia. Naik bukit. Mama saya menuruni di atas. Apa? Oke guys, saya sudah sampai di kebun getak. Tapi di awal video tadi masa di rumah, rencananya saya tidak mau menoreh. Tetapi saya sudah sampai di kebun karena saya membawa pisau getak juga. Jadi mustahil kalau kita tidak menoreh. Lagipun setelah sekian lama tiada hujan, hampir sebulan, hari ini susu dia ada banyak sedikit lah, laju sedikit. Lagipun kulit getah ada lebih lembut dari biasa yang masa kemarau. Kena hujan malam. Saya baru siap turi beberapa baris, dalam 4 baris. Inilah yang saya akan pungut sebentar lagi selepas saya siap. Tetapi saya mau sambung turi yang sebelah sana ujung. Disebabkan saya bawa pisau getah juga, jadi janganlah percaya kalau orang itu bilang tidak mau menuri ini hari. Jadi kalau dia bawa pisau getah, walaupun tidak banyak, memang pasti orang akan menuri juga. Hari ini ialah proyek saya. Sebenarnya hari ini kalau ikutkan saya pungut getak sejak getak kentalan. Tetapi daripada kita rugi naik sini, bagus kita turi beberapa baris. Tapi saya mau sambung lagi yang area bawah sini, ada lagi satu baris. Lepas itu, sementara menunggu susu menitis, saya akan pungut satu baldi. Oke guys, saya akan teruskan kerja. Ya guys, hari ini oke sedikit kita menoreh sebab pokok dia lembut, sebab pada hujan semalam. Inilah yang saya akan pungut sebentar lagi, sebab besok saya akan jual beberapa guni karung untuk kita beli beras. Oke guys, sekarang proses pungut kentalan. Nah, inilah cara dia. Kita ambil, kita letak satu persatu.
Lepas itu kita beralih ke pokok yang lain. Kalau macam ini belum ada. Nah, itu ada satu, tapi kita mulai dari ujung. Ada satu. Nah, ini ada. Ada tiga. Betul. Lagi lepas penuh satu baldi ini, kita antar tempat pengumpulan gentalan biar dia tidak kena hujan. Sebab kalau basah berisiko getah akan menjadi murah, maksudnya kena grade 2. Ini baru siap toreh, saya sudah siap menoreh, jadi saya angkat kentalan. Juga ada satu. Ini yang tanah begini guys, jangan kita kasih ikut. Kita buka. Kita harus bersih bekerja. Ini lagi guys, sudah hampir penuh guys. Orang bilang kalau penuh ini 4 baldi dia akan menjadi satu guni lah. Tiga. Itu kita ambil yang sebelah sini. Ada dua. Kita ambil lagi yang sebelah situ guys. Ada dua lagi. Lepas itu ngam-ngam penuh baldi. Ini dia. Ini pun saya ada turi tadi guys. Sisip ini kita sisip di celah ketiak. Pas itu kita ambil lagi satu sini. Nah. Dan
penuh lah satu baldi. Ini kalau tidak disusun baik-baik, ditumpah. Oke guys, nah, itulah proses kita buat keping. Itulah cara kita pungut kentalan. Itu dia satu baldi penuh, tapi baru dalam satu baris saya pungut. Sebab kuantiti baldi ini tidak banyak. Apalagi kalau kentalan kamu besar-besar guys, dan saya akan antar kentalan ini tempat tempat pengumpulan dia. Pas itu saya akan lihat sambil tunggu susu menitis, dan kalau saya naik cuka balik saya akan pungut lagi, tapi barangkali saya tidak akan rekam sudah guys. Oke, terima kasih karena sedih menonton video ini. Semoga kamu diberkati Tuhan, kita diberkati Tuhan semua, dan kita dimurahkan rezeki. Jumpa lagi di konten seterusnya guys.